teman-teman, assalamualaikum. Panji mau ngasih tahu nih, buat Waglerian, pelanggan setia Wagler Store Panji Petualang, kalian berkesempatan menginap 2 hari di Black House. Ya, rumah Panji sekaligus shelter ular Panji Petualang. Nah, syaratnya gampang. Cukup menjadi subscriber channel Panji Petualang TV dan membeli ya produk dari Wagler Store. Nah, kalian berkesempatan mendapatkan kupon undian untuk mengikuti program ini. Jadi, di akhir bulan, kupon tersebut akan kita undi. 2 orang yang beruntung dan terpilih, ya, bisa menginap 2 hari di Black House. Lihat garaga, ikutan herping mengamati satwa langsung di alam di sekitaran Black House. Ya, makan bersama Panji Petualang sekenyang-kenyangnya. Sampai, ya, bertemu dengan para Dream Team lainnya. Bukan itu aja, kalian juga bisa ketemu Arkau. Sekalian main game bareng Arkau di Black House. Nah, gimana teman-teman? Seru gak eventnya? Nah, teman-teman, event ini ya terselenggara mulai dari video ini kalian lihat. Jadi buat kalian, ayo belanja di Wagler Store Panji Petualang dan dapetin kesempatan buat nginep di Black House. Kita kenalkan, dan beliau ini adalah Kang Ajo atau Abah Ajo. Nah, ini sosok ini bagi Panji sendiri udah bukan cuma kenalan, dalam artian udah kayak saudara, udah kayak kakak sendiri, teman-teman. Jadi dia sama-sama orang sekitar sini, orang Cijuti, dan Kang Ajo ini atau Mbah Ajo ini adalah orang yang punya sejarah luar biasa dalam masa kecil aku di saat Panji waktu itu masih teman-teman, masih juvenil juga belum ya, di bawah juvenil ya. Hanya hari ini tuh tema Panji ya, tema bahasan dalam konten Panji kali ini adalah ya tidak melupakan tokoh atau sosok-sosok yang sudah menggendong kita sampai menuju kesuksesan. Desa, dan desa aku kebetulan di masa itu, di tahun 2000-an itu 2000 ya, betul ya ayah? Tahun 2000 ya, 2000-2001 saat itu masih sangat jauh sekali dari mana-mana dan susah diakses, teman-teman. Jadi posisinya kenapa aku bilang susah diakses, karena memang ini cukup terpencil nih, desa Kampung Cijunti, desa Tanjung Garut ini masih sangat terpencil. Dulu kita mau ke Kopo aja jalannya susah banget ya, rusak kali itu, masih belum dibangun ya ayah, kadang masih pada jalan kaki. Jadi aku emang tinggal di sini, dan dulu lingkungan sekitar rumahku tuh masih rimbun, masih banyak sawah dan sawah. Ngomongin ular mah di sini banyak banget ular-ular yang sebetulnya bisa kita jumpai di setiap sudut area, termasuk masuk ke dalam rumah itu sering ya. Apalagi hantu ya. Jadi kalau ngomongin hantu atau setan, teman-teman, ya beberapa bulan lalu itu Black House-nya sempat viral banget nih tentang ya kejadian-kejadian yang akhirnya kalian tahu dan kalian lihat ya dari Black House. Ya itu sebetulnya kita sudah alami, masyarakat sini tuh udah biasa banget dengan ya kebersamaan dengan makhluk lain gitu loh. Betul gak sih ya? Emang udah biasa, ini udah kaget lagi gitu. Apalagi kan basically beliau ini adalah seorang spiritualisme, teman-teman. Ya beliau punya kemampuan yang luar biasa yang memang anugerah dari Tuhan yang ya itu harus disyukuri sih ayah. Iya. Ajo, Awawan. Oke. Dulu. Ajo, Awawan. Oke. Dulu. Aliran? Ah, serius? Enggak, tetangga jalan, aku wagler,
nyala lagi doang. Asep. Oh ya udah. Oh Asep mati juga. Parah udah ditanangin pak. Lulus ya. Ya emang iya. Soalnya orang jarang syuting di rumah kan udah. Adim, gua baru mau suruh orang tuh ngecek. Emang bercanda ini satu juri. Oke teman-teman, skip. Oke, mereka ada di sekitar kita tetap dan kita harus imani mereka ada. Karena mengingat kalau kita beragama ya kita harus percaya ya. Yang kayak itu selalu ada teman-teman. Oke, kita bukan mau ngebahas soal black house mystery lagi dan cukup pocong-pocong itu nggak usah lagi keluar di sini karena. Alhamdulillah dibantu sama teman-teman yang lain juga mereka sebenarnya udah free sih, udah oke. Okay. Cuma ya itulah, kadang narsisnya gak ketulungan kayak garaga teman-teman. Pantau lah di uco, oh nah segala, kan kurang ngajar gitu ya. Ini oke. Okay. Jadi, aku teh gak sengaja teh ayo bikin YouTube. Awalnya teh dulu teh gak sengaja bikin YouTube dan posisinya itu teh karena Panji mau klarifikasi berita kematian Panji saat itu ah. Jadi dulu ini ada kisah bukan kisah karangan ya, dalam artian ini story. Jadi dalam artian ini real dan memang ini adalah kisah nyata. Aku waktu itu tahun 2000-an itu apa tahun 99-an, pokoknya aku masih SD kelas 3-an. Dulu itu aku tuh diundang sama salah satu stasiun TV swasta di Indonesia namanya TV7. Sebelum sekarang jadi Trans7 itu dulu ya TV7. Jadi Panji itu memang dari kecil masyarakat di sekitar sini sudah tahu termasuk Kak Ajun ini adalah orang yang memang mengasuh aku lalu kecil sama Kak Wawan dan lain-lain ada banyak lagi. Keseharian aku tuh pulang sekolah itu aku pasti ke sawah, ke kebun dan nyari ulang. Jadi sampai dibilang aku teh anak orang aja jalan-jalan kalau sama orang sini kadang aku isengin teh itu iseng teman-teman ini nakal si Panji itu nakal banget waktu kecil teh jadi posisinya teh ya memang hidup aku dari kecil udah prihatin. Ayo tahu ya. Iya. Hidupku dari kecil sudah prihatin dan memang sudah terbiasa dengan kondisi yang memang ada di pedesaan dan bukan cuma Pak Haji sebenarnya ada banyak orang-orang di sini yang sebetulnya hidup di kemiskinan saat itu mengingatkan akses susah. Gak kayak sekarang kan bisa bisnis lewat online lah bisa mencari banyak peluang usaha yang sebetulnya itu bisa jadi alternatif kebaharuan. Tahun-tahun modern ini teman-teman kalau dulu zaman aku kecil ya masih terbatas sekali ya ya jalan di sini kalau nggak punya sawah mau udahan begitu ya dulu mah gitu teman-teman jadi dulu aku teh suka minta diantar sama Ajo antar yuk gitu, pulang sekolah teh ada beliau inilah yang respect sama aku kayak Awawan kan agak jauh rumahnya gitu kan aku takut kalau ke Awawan mah udah jalan kaki. Kalau aja mau pulang sekolah pasti kelewat rumahnya itu udah di sini di Kaler gitu kan di Kaler itu utara berarti di utara itu saya suka mampir aja antar yuk ke mana ke Tegalan gitu kan antar ke Tegalan si bapak tak mulai patuk siapa dia kasih umpan bapak antar ke Tegalan gitu ya aja ya Tegal teh apa kebun ya ayah ada kebun kosong gitu kan perkebunan lah perkebunan ke PTPN di sini itu luas sekali teman-teman dan itu kenapa aku minta diantar sama Ajo? Karena aku tuh sensitif banget dari kecil tuh memang udah sebetulnya punya keberkahan seperti Ajo juga gitu. Cuma aku sendiri masih kaget teman-teman. Aduh, nggak kan dia juga Yuri, bukan Yuri. Posisinya tuh aku tuh jadi ada kurang kerjaan sebetulnya ke sawah orang mah yang ingin dari ular, ayo Panji mah nyari ular dulu teh. Bener nggak sih Ajo? Ngeri kalau saya mah ular-ular ada di belakang rumah aja masih sampai di depannya teh dulu teh di depan rumah aja teh ada penampungan air yang udah nggak kepake buat tong gede banget dan itu teh posisinya dia kan ngurung slop gitu ya ngurung slop dan posisinya tuh jadi ngurung ada tong itu tinggi gitu teman-teman dari licin dan itu ular nggak bisa keluar kalau di situ karena aku gak punya kandang dan dulu itu emang lepas di rumah juga ular teh tapi gak pernah gigit siapapun teman-teman itu aku titipin di situ kobra ini ke rumah langsung malam-malam tanya sahur udah mulai pada lain cina ge aja lain sih di letong nih cina ge teh cina gitu teman-teman saking nakalnya Panji itu kecil nah ketemu sama Mbak Ugas di wawancara wis lu mau ya khususnya kan orang teh pernah jajan coba kita ke hotel nih kali ya kita belum pernah lihat Jakarta yang
sedetil itu ya, ya. Baru itu. Dijemput orang TV kesini, naik mobil enak. Akhir itu mah bunganya, bunga teh seneng gitu teman-teman. Terus diundang masuk TV pula, wah geger. Walaupun dulu ke itu beberapa orang yang punya TV di sekitar sini, jadi nontonnya bareng-bareng. Hitam putih. Ini hitam putih. Jadi kalau misalkan udah runyek ya, runyek. Si antenanya teh harus digerakin kanan ke kiri gitu teman-teman. Kalau akinya habis mati udah. Kalau akinya habis mati. Iya. Dulu karena di sini juga kadang-kadang dijatah teman-teman saat itu. Pakai aki kebanyakan. Kebanyakan pakai aki ya. Kalau mati lampu dia masih punya listrik. Teman-teman luas coba ini saruan luas dan luas lu begitu udah kita nyaho gitu lagi nggak lama cuma di luar udah sok dicek kita mau lahiran nama tuh bisa lari di luar guys ternyata kayak hoplok emang kaget gue teman-teman tadi ada suara apa tuh kayak karung jatuh. Intinya Panji cuma mau nyampein ke teman-teman semua kita itu bahagia tidak harus dari harta kok teman-teman, tidak harus dari apa yang kita punya. Ya, kebahagiaan itu datang dari setiap hal yang udah Tuhan berkahi kita, setiap kondisi yang udah Tuhan berikan ke kita, dan itu udah plus dengan kebahagiaannya. Jadi kalau misalkan kita memang belum amati itu, kita nggak akan bisa ngerasain itu kita bahagia atau tidak. Kadang kita punya keluarga yang mencintai kita, lingkungan yang baik dengan kita, walaupun tidak punya harta itu kita bisa bahagia. Kita punya harta banyak tapi nggak ada lingkungan dan keluarga yang mencintai kita, itu juga bisa lebih nggak bahagia. Ayo, tinggal pilihannya mau yang mana. Kita bersyukur dengan apa yang udah kita rasakan sekarang dan kondisi kita saat ini, ya, atau kita mau kufur dengan mengeluh dan terus menyalahkan Tuhan. Pilihannya ada di kalian semua. Jangan lupa terus peduli lestari, karena alam itu lagi butuh orang-orang yang peduli akan kelestariannya. Alam itu sendiri, jadi bukan seorang yang nah, sok-sokan lah, takah, barasiki, padahal dahar domba, isu-isu. Jangan sampai kayak gitu, jadi tanam pohon juga ada tempatnya di mana teman-teman. Nggak harus kok kalian lihat perkebunan BUMN, misalkan gundul, abis itu diremajain. Kalian jawab lah, ah, gimana tema, itu salam lestari, nyata gitu. Hijaukan rumah kalian aja juga itu bagian dari kalian peduli lestari kok teman-teman. Oke, kalau gitu saya berusaha kalam, sadar lestari, pamit petualang, pamit. Ayo, dari Instagram TV Official. Pamit juga. Hatur thank you teman-teman. Sampurasun. Assalamualaikum. Salam lestari. Bye-bye.